Check dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu 'ala man qala man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi salatan wa salaman 'ala rasulina al-amin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullah al-'azim innallaha ghafurur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan peluang untuk bertemu dan bertamu di rumah Allah yang mulia ini. Dan alhamdulillah telah pun kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insya-Allah kita meneruskan kurang masa antara maghrib isya kita pada malam ini dengan bersama duduk dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah malam ni mari tajuk pula. Bulan lepas mari tajuk Isra Mi'raj. Kali ini mari tajuk persiapan menyambut Ramadan. Tak dah buka lagi kitab. Kita nak sebut kitab Aqidatun Najib lepas raya pula lah. Nah, baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita sebenarnya dah hampir dah dekat sangat dah nak masuk Ramadan. Bila mana kita selepas daripada nisfu Syaban, separuh daripada separuh kedua daripada bulan Syaban ni, makna kita dah dekat dengan Ramadan. Walaupun demikian, kita tidak boleh berasa apa tu kita ni pasti masuk Ramadan. Maka sebab itu kita sentiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita peluang untuk masuk bulan Ramadan al-Mubarak untuk tahun ini. Ya, tahun sudah kita masuk Ramadan, stay at home. Hak duduk di rumah ya. Nak mari ke masjid tak boleh, nak mari ke surau tak boleh. Ha, tahun sudah punya Ramadan kan. Ha, mula-mula COVID tahun lepas. Ha, raya pun tak boleh solat raya. Ya, di masjid atau surau. Melainkan tertentu jumlah saja. Alhamdulillah tahun ni kita dibenarkan. Ya, baru saja kita dapat garis panduan yang baru, garis panduan Ramadan. Kalau tak silap dalam 3 hari 4 hari Rabu, kalau tak silap 4 hari 4 hari Rabu, keluar daripada Jabatan Agama Islam yang membenarkan kita, kita sedia maklum dah tarawih tu. Segala perkara lain lah, buka puasa, kemudian qiyamul lail, tadhkirah dan sebagainya yang lain, cuma dalam pematuhan kepada SOP itu. Nah, SOP itu tetap lagi lah penjarakan soft. Jadi bila penjarakan soft ni, kita sedia maklum lah, ni tak masuk lagi Ramadan. Kita kena, kita sedia maklum bahawa malam pertama Ramadan ni ramai ya, kan, penuh. Tu taruh rapat penuh melimpah. Lah ni kalau kata penjarakan ni tak tahu,
pangko belakang, pangko kan dekat napaga. Ya, tak apalah, kerana itu situ kita kena akulah patuh kepada SOP. Baik, demikianlah di masjid pun kita pun pening di masjid, kerana dengan penjarakan jemaah tu tertentu jumlah boleh masuk. Kan? Kita sedia maklum pada apa itu kaum hawa muslimat. Muslimat ni dia ramai nak mari berjemaah. Bukan kata muslim itu tak mahu, nak juga, tapi tak time Ramadan ni tarawih ni muslimat tu lebih. Jadi susah kita nak buat waktu nak buka dan sebagainya tu. Jadi kerana penjarakan ni, maka itu semua kita sebutkan ujian pada kita lah, khususnya untuk tahun ini dibenarkan kita laksanakan solat sunat tarawih berjamaah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kenapa kita sebut tarawih itu? Kerana tarawih ini hanya ada bulan Ramadan. Tapi ia tetap adalah solat sunat. Cuma special dia hanya dalam bulan Ramadan. Tak ada dalam bulan lain. Ini kalau dilaksanakan pada bulan lain, maka ini betul yang disebutkan sebagai bid'ah. 30 hari malam Ramadan tu terpuas semayang tarawih. Masuk Syawal nak semayang tarawih lagi, ini bid'ah. Kerana syariat untuk solat sunat tarawih ni dalam bulan Ramadan. Tarawih ni kan rehat. Jadi hak rehat ni kena betul rehat lah. Jangan semayang laju sangat. Seperti di Jawa, Indonesia kan, Jawa Barat kalau mana. Oh, 7 minit, 21, 23 rakaat, 7 minit. Oh, mereka sangat laju. Itu tak rehat tu. Tu letih. Letih sungguh. Kalau lagi 23 rakaat 7 minit ni memang kita sembahyang 2 rakaat Allahumma salli ala Muhammad pada dalam 5 minit kan. Itu bacaan yang biasa. 2 rakaat tu 5 minit. Kalau laju sikit boleh pergi 3 minit, 4 minit. Ini lah antara surah masjid, masjid surah ni depa habis dia 9 setengah. Hai kita ni 9.40 ke mana ya tu. Hak 9 setengah hak laju ki. Ada bin surah 9 suku bawa laju lagi tak tahulah. Onu 5 minit sampai cap habis dah. Tu lagi laju masalah macam di Indonesia. Baik. Jadi kita sebutkan persiapan menyambut Ramadan, kerana kita sedia maklum kita semua sebagai hamba yang beriman kepada Allah sangat kita sebutkan seronok, gembira, berkehendak nak masuk bulan Ramadan. Kita sedia maklumlah malam pertama Ramadan tu penuh, memang penuh. Kalau saya ada kuliah ke ada jadi imam di tempat lain, masjid lain mana, kalau kita pergi dekat dengan isyak tak ada yang pagi. Nak sebut bahawa payah, bukan misalnya, bukan tempat lain, masjid sendiri, masjid camp. Sampai ke dekat guard kan, kita pasal nak masuk masjid camp tu, masuk guard apa tu, penuh. Memang ramai sungguh kan. Malam pertama pasal tak puasa lagi. Malam pertama ni tak puasa lagi. Mula dengan tarawih, pasal masuk Ramadan dengan masuk maghrib. Masuk maghrib, contoh tadi saat tadi masuk maghrib, masuklah bulan puasa. Esoknya terbit fajar. Jadi malam pertama ni semangat, alhamdulillah cantik ya, boleh. Tapi dah malam kedua puasa dah, buka puasa dah kan, bagi dia kurang sikit, kurang makin kurang, apa lagi di 10 yang akhir dalam bulan Ramadan lagi kurang, kui kurang kan. Dengan kesibukan-kesibukan ya, pelbagai kesibukan dalam Allah Sayyidina Muhammad menyambut hari raya. Hak sambut hari raya cantiklah kan, persiapan tu. Maka alangkah cantik sambut Ramadan. Persiapan dalam menyambut Ramadan tidak lain dan tidak bukan, iaitulah persiapan diri tu. Dari sudut fizikal kita, sepatutnya kita mula rojak lagi lah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita berdoa Allahumma barik li fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah aku pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Jadi kita lalu bulan Sya'ban, Allahumma salli ala Muhammad, bulan kita berdoa Allahumma barik li fi Sya'ban lah. Ya saya pada Rajab. Baik. Jadi mula Rejab lagi kita moleknya, tapi ini tak Syabat dah. Kita nak sebutlah. Hak moleknya mula dah kita puasa sunat. Puasa sunat Isnin Khamis ke. Rajin sikit puasa sunat Nabi Daud selang hari. Hari ni puasa, esok buka, esok tak puasa lah. Lusa puasa gitu. Selang sekali. Sehinggalah masuk Ramadan. Maka sebab itu ada hukum selepas dari 10 Syaban, hukum puasa tu. Dia selepas daripada 10 Syaban, maka dilarang puasa sunat bagi yang tidak biasa puasa sebelumnya. Kalau dia tak puasa lagi, tiba hari dekat dengan Ramadan 10 Syaban ni, lepas 10 Syaban ni nak puasa ada boleh. Melainkan orang yang telah beradat dengan dia puasa sunat. Boleh jadi puasa sunat Isnin Khamis, maka itu. Dan kan Allah SWT nama puasa-puasa wajib lah, qada dan sebagainya, itu tak apalah, hak sunat. Yang beradat Isnin Khamis ataupun yang puasa pada hari ini 10 Syaban, hari 15, kemudian orang ni boleh tu 16, 17. Baik, jadi yang tak biasa puasa tak boleh puasa, tunggu Ramadan. Jadi persiapan diri untuk Ramadan hak sebetulnya dengan puasa lah. Sebab itu ada hadis yang menyebutkan bahawa Nabi banyak puasa bulan Rejab. Bulan Rejab ni banyak puasa. Bulan Syaban lagi banyak Nabi puasa banding bulan Rejab. Nabi ajar dari sudut kita sebut persiapan fizikal diri itu untuk nak berada dalam bulan Ramadan dalam keadaan diri itu kita sebut bersedia. Kerana dia maklumlah kalau kita tak puasa lama, mari puasa. Hari pertama puasa, lembek, letih, lapar, dahaga. Kerana tak biasa tadi. Dengan biasa, kebiasaan puasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah, diri kita dah sedia. Organ dalam. Bukan tak lapar, tapi dah biasa, maka lapar tu tak jadi hilang. Dahaga tu dah jadi hilang, dah tak ada dah. Bukan kata tak ada dah, maksudnya dah biasa, okey. Maka dengan demikian dapat kita melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan, baca Quran, qiyam dengan solat-solat malam, dan lain-lain ibadah yang patut kita perbanyakkan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi yang tu telah berlalu. Maksud kita kata kalau kita dah tak biasa puasa sampai hari ni tak puasa lagi, tak payahlah tunggu satu Ramadan lah puasa. Tapi kalau dah berada akan teruskan Isnin Khamis sampailah Ramadan sebagai latihan diri, latihan fizikal untuk masuk Ramadan dengan kesediaan diri kita. Kerana masuk Ramadan kalau tak bersedia diri, mula hari pertama puasa, malam pertama Ramadan, ubi semangat. Ui, 23 rakaat boleh. 20 tarawih, 3 witir. Malam kedua, lembek. Ui, tak larak. Nak main ke surau pun tak larak dah lah ni. Rugi. Benarlah solat tarawih itu sunat, tapi kita sebut tadi, ia hanya di syariat yang dah dalam bulan Ramadan. Jadi kita buat. Tiap-tiap malam kita laksanakan solat sunat tarawih. Walaupun solat sunat tarawih itu, mari kita sebutkan ada perbezaan pandangan, dan di sana ada pertikaian 8 rakaat ke 20 rakaat ke. Maka waktu kita suruh kepada jatuh kuasa surau. Kalau surau, masjid-masjid. Cuma masjid kerana tu arahan daripada Jabatan Mufti untuk melaksanakan tarawih sebanyak 20 rakaat. Kerana kita aku kepada arahan
apa tu atasan. Nah, kalau surau tak jadi masalah lah, pasal surau tu dibenarkan lah. Jadi kalau kata nak buat 8, buat 8. Tak cukup 8, tambah sendiri. Ha, tak jadi masalah. Karena ketika yang ni mari subuh. Ada yang kata 20 rakaat Nabi sembahyang 8 aja. Ha, pasal apa kita nak sembahyang 20? Baik. Maka kita jawab, kalau mu sembahyang ikut Nabi, mu nak sembahyang 8, tapi masa sembahyangmu lebih daripada 20 rakaat. Maksud kata sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam kualiti dan panjang. Kita tak mampu sebab itu sebenarnya jadi 20 rakaat itu di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar melihat umat Islam di zaman yang masa dia nak melaksanakan seperti mana Nabi sembahyang 8 rakaat, tak cuma 8 rakaat di masjid. Nampak Sayyidina Umar nampak tak mampu. Kerana panjang, bacaan panjang. Kita kata mudah apa boleh jadi sejuzuk 8 rakaat sejuzuk. Satu rakaat bawah muka, dua muka setengah. Dua muka sebab setengah. Hak satu rakaat setengah pun kita berasa ketak, berasa panjang. Dua muka setengah lagi panjang. Dan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan tartib. Baik, maka demikian Sayyidina Umar Al-Khattab melihat tak mampu. Maka Sayyidina Umar meringkaskan pada bacaan dan Allah SWT Muhammad apa ditambah pada rakaat. Jadi 20 rakaat dengan bacaan yang ringkas. Yang kata semuka serakaat. Baik. Kemudian dia ada tiga ni sebenarnya. Kita sebut pelaksanaan solat sunat tarawih 8, ada 8 20. Kemudian yang banyak lagi satu kata jangan petikai 8, 20 hak boleh lagi, ada banyak lagi ada 36. Masya Allah, 36 rakaat. Ini dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah. 36 rakaat. Kenapa dia tambah jadi banyak 36 rakaat. Baik, Imam Malik di Madinah melihat kaum muslimin di Masjidil Haram selepas apa? Ni kata rehat. Selepas apa? Rehat, tawaf. Tak apalah kan? Ha, di Makkah, tawaf lah. Kita kan nak tawaf surau. Lepas apa? Buat tawaf surau. Belir kan? Ha, jadi kata kita orang ni buat surau. Surau tamat cingat ni kita orang ni tawaf. Ha, tak perlu. Jadi Imam Malik tengok, oh, umat Islam di Allah SWT Muhammad di Makkah tarawih kemudian rehat papa tu tawaf. Jadi Imam Malik tambah lepas apa tawaf tu tambah empat. Ketika masuk masa ketika mana rehat Allah SWT Muhammad di Makkah tawaf Madinah tambah empat. Jadi tambah lagi 16. Setiap kali senggang empat dan empat dan empat tu empat kali. 4x4, 16, 36 rakaat. Jangan lupa lah 8, 20, 80. Kalau membalas 8, 20, mu ambil banyak kali 36. Ini balas 8, 20, 8, 20. Nak balas 8, 20 ni apa ni buat 8, apa ni buat 20. Dia tak semayang pun, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Surah buat 8, rasa nak buat 20, tambah sendiri. Balik tambah lagi. Puasa tak cukup 20 tambah lagi 36. Kerana kalau ikut kaedah apa nak sebut, sebab itu dalam perkara yang apa tu ialah ada setengah golongan yang pertikai amalan yang kita laksanakan masyarakat bagi kita. Ya, nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban baca Yasin. Baca Yasin berapa kali? Tiga kali. Pasal ada yang kata tuan-tuan tiga kali Yasin tu bidah. Sebab Nabi tak buat kan? Ha, Nabi tak ada suruh, tak ada anjuran daripada Nabi, tak ada ahli Nabi. Ha, jadi kita nak jawab ada ke mana? Memang tak ada ahli Nabi. Seruan anjuran untuk Allah SWT Muhammad baca Yasin tu
baca Yasin tu. Kemudian kau tiga kali pula. Oh, mari ada pun ada kotak. Pasal apa baca Yasin? Pasal apa tak baca surah lain? Pasal apa baca tiga kali? Pasal apa tak baca tujuh kali ke? Oh, mari macam-macam. Baik. Maka analogi kita nak jawab mudah. Tadi ya. Tarawih. Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab berjemaah di dapat tu Masjidil Haram 20 rakaat yang tidak dilakukan oleh Nabi. Adakah Sayyidina Umar itu telah melakukan bid'ah? Dengan bid'ah, amalan itu tidak diterima oleh Allah. Adakah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu bid'ah yang mana bila bid'ah itu sia-sia? Bolehkah kita nak declare macam itu? Pasti tak boleh. Sebab itu dalam perkara satu perkara kita sebut al-aslu fil asya'a al-ibahah. Asal suatu perkara adalah al-ibahah, harus. Harus. Maksud kata kita nak baca malam 10 Syaban kerana kita tahu kemuliaan dia. Ada hadis menyatakan kemuliaan malam 10 Syaban, amalan kita diangkat. Jadi kita nak isi dengan baca Yasin. Kan? Boleh tak boleh? Harus ke tidak? Maka kita jawab dulu, Yasin itu daripada Al-Quran. Mu nak baca Yasin, kamu nak baca Baqarah, kamu nak baca Ar-Ra'd ke An-Nisa, baca. Kerana daripada Al-Quran. Cuma kita nak isi dengan Yasin. Tak jadi masalah. Lepas tu baru ditanya pula, oh, dah pula baca Yasin. Pasal aku tiga kali. Ha, sudah. Ha. Itu memberi semua tu nak tanya jawab lah kau dengan cara yang apa tu berhemoh betul lah. Kita nak baca, kita baca tiga kali, kita jawab sebab memang kita nak baca tiga kali. Salah kau nak baca tiga kali. Kerana kita tahu malam tu malam mulia. Jadi kita nak tambah lagi sebab disuruh untuk kita berbanyak ibadah pada malam 10 Syaban. Jadi kita baca tiga kali. Lepas tu tanya pasal apa membaca tiga kali. Lepas tu tak baca tujuh atau lima ke. Dah aku nak baca tiga kali. Cukup lah tu. Baca tujuh kira lagi letih. Ha? Ha, maka tu semua dalam perkara ibadah yang bersifat umum. Siapa nak baca, baca. Siapa tak mau baca, ikut tak apa. Nak baca apa pun daripada selagi mana ia daripada Al-Quran, maka ia berpahala. Nah, siapa kita nak declare, oh ni pasal apa ni, bid'ah, tak boleh, salah. Sedangkan orang tu baca Quran, Yasin daripada Quran kan. Orang tu baca Quran, seolah kita nak menafikan kebaikan ataupun amal soleh yang dilakukan baca Quran. Dia nak isi dengan apa? Tengok Netflix tak? Nak isi dengan apa? Jadi itulah Allah SWT, ulama silam dulu susun ni supaya kita ada, kita sebutkan sesuatu yang kita nak isi. Kalau tak ada daripada mereka, oh malam tu kita tak, sebab Nabi tak sebut apa amalan yang khusus, jadi kita tak ada isi apa-apa. Tak ada. Mana boleh tak ada apa, duduk santai dengan baca Quran. Pastinya baca Quran lah, baca Yasin sekali. Mana boleh sekali dengan tiga kali? Tiga kali boleh. Nah, sebab itu dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kalau kita tengok ulama-ulama terdahulu, para a'immah, mereka bergelut membaca Al-Quran. Nak banyak-banyak baca. Sehingga disebutkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah khatam dalam sebulan Ramadan 60 kali. Sehari dua kali. Pemelenggu kita, ish, macam mana ya baca dua kali. Sehari dua kali khatam. Kita sebulan sekali khatam pun boleh jenuh. Mana 60 kali lah. Maksudnya 60 kali kalau kita bulan Ramadan sekali, dia 60 kali kan? 60 kali ganda lagi dia baca. Maka sebenarnya ia perkara yang tidak mustahil lah. Boleh. Cuma dengan mujahadah. Mujahadah lah. Kena baca. Orang Arab ni ya, lebih lagi hafizul Quran, hafal Quran, dia duduk baca. Dia duduk baca. Kita apa tu
Allah Sayyidina Muhammad kena buka obat cah sekali khatam dalam bulan Ramadan, ya syukur kan, cukup dah, okey dah lah. Jangan kita pula apa tu, oi aku nak apa kita sebut azam, oi tahun ni aku nak khatam 60 kali, oi jangan tak tidur malam. Apa tu yang apa ada kelebihan yang Allah berilah masing-masing ada kelebihan. Imam Ahmad solat malamnya 100 rakaat. Malam-malam kita fikir banyaknya, ha yalah. Kan? Ulama-ulama dulu mereka bergelut dalam melaksanakan amal soleh. Kalau kita nak ikut ya bolehlah. Ya, jangan pula kita ikut sampai kita jadi apa tak betul, dia bening kan? Tak perlulah, kita ikut sekadar yang kemampuan kita boleh ikut. Kalau kita sebut tadi aku nak ikut Imam Syafi'i ni Ramadan tahun ini masuk ni 60 kali khatam, oh 2 kali dulu sudah kan? Tahun lepas kata sekali, tahun ni takut sekali ni, cukup dulu. Oh jangan tu nak banyak, itu dalam satu perkara ni kita apa tu tekad dan azam, kita azam tak jadi masalah. Cuma karena kalau kita dah tutup tinggi susah nak capai, maka hak awal ni sudah jadi kita sebut lagu mana mudah mari berasa putus asa. Mari putus asa, tutup lah. Mari aku bawa baca sejuzuk ni ni di mahari dia Ramadan dengan 60 kali surah Al-Baqarah ni tak buka dua Quran sampai habis Ramadan. Itu. Jadi dalam azam tekad kita pun ikut kemampuan, kemampuan masing-masing kita sendirilah. Cuma sekali dalam bulan Ramadan tu kita berasa boleh lah sejuzuk satu hari. Ambillah ruang-ruang yang boleh kita baca Quran kerana berkaitan Quran bulan Ramadan. Ya, dari dalam baca dalam apa maghrib tadi kita baca ayat 185 surah Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, menerangkan petunjuk, wal furqan, dan membezakan di antara yang hak dengan batil. Allah ikat Quran Ramadan. Kemudian lagi Al-Quran turun pada malam Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, maka di sana ulama ada sebut bahawa diikat dengan Quran ni maka mulia yang diikat dengan Quran. Ramadan Quran turun dalam bulan Ramadan. Ramadan sayyidus syuhur, penghulu bagi sekalian bulan. Nah, kemudian Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Khairun min alfi syahr. Allah Sayyidina Muhammad mulia malam itu melebihi dari 1000 bulan. Al-Quran turun kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Al-Quran itu merupakan mukjizat agung Nabi kita. Maka Nabi kita Allah muliakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi sekalian Nabi dan Nabi dan Rasul. Baik, maka Allahumma salli ala sayyidina. Bagaimana kalau sekiranya Al-Quran itu dapat kita masukkan apa kita sebut ambil pelajaran daripada Quran, kita duduk bergelut dengan Quran, Al-Quran menjadi pendamping kepada diri kita, ya. Maka pastinya seseorang yang berdamping dengan Al-Quran itu memuliakan orang itu. Sebab itu mari hati Nabi ikra'ul Quran fa innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu akan Al-Quran, karena sesungguhnya nanti Al-Quran akan memberi syafa'ah kepada tuannya. Ya, ini yang baca ambil kepahaman. Dan juga Allah Sayyidina Muhammad melaksanakan tanggungjawab yang ada dalam Al-Quran. Baik muslimin, muslimat rahimakumullah. Maka kita sebut tadi persiapan yang perlu kita lakukan adalah
persiapan fizikal yang kita sebut masa ini dah hujung, dah tak apalah. Ya, mudah-mudahan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad kita mampu masuk bulan Ramadan dengan persediaan fizikal kita dengan sebaiknya. Kan? Bukan kata dengan fizikal tu nak dekat Ramadan ni tiap-tiap pagi jogging. Bukan begitu. Pasal masuk Ramadan tu bukan kita nak jogging. Kalau hak dah jadi biasa jogging, tak apalah jogging lah. Cuma kerana kita nak dalam apa tu, nak berada bersedia. Jadi hak yang kita boleh bersedia tadi, selain daripada puasa yang beradab tu pula, selain itu kita qiyam bangun malam. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan dapat kita mudah bangun malam. Mudah untuk bangun malam, mudah untuk melaksanakan solat-solat sunnah pada pada qiyam pula, pada waktu malam. Baik. Kemudian dah mula dah kita start dah. Apa tu, masuk rejak lagi, kita mula dah dengan apa tu, kita sebut dengan Al-Quran. Dengan baca Quran sikit-sikit, ataupun kalau kita tidak berapa mahir, kita usaha untuk nak perbaiki bacaan kita, supaya bulan Ramadan nanti dapat kita baca Quran. Kalaupun dia tak mahir, apa disebut aku ni tak dapat khatam sekali dalam bulan Ramadan pasal aku baca lambat, sangkut baca sikit, contoh. Maka cukup dengan usaha dia nak baca walaupun tak khatam, ya. Dalam tiap-tiap hari ada dia baca, boleh jadi lima muka dengan sangkut. Sebenarnya Allah Sayyidina Muhammad pada dia tu besarlah ganjaran pahala. Yang disebut sebagai apa tu, orang yang baca Quran yang disebutkan wayatatam fi ajr, yang baca Quran yang sangku baca sikit, sangku baca kerana tak mahir. Baca sikit, sangku saja, bagi dia lalu ajr dua pahala. Pahala mujahadah baca. Mujahadah juga pahala baca. Satu pahala baca. Kedua pahala mujahadah. Pasal baca dua tiga kali sangku. Baca buruk sangku, baca buruk sangku. Biasa kata orang kalau tak ada mujahadah baca dua tiga kali sangku, subhanallah tutup. Kalau orang tu mari duduk dalam apa tu, kumpulan tadarus. Orang lain baca racah, boleh pikir. Mereka dia baca dua tiga kali sangku. Mari di dia semuka 10 minit. Orang lain 3 minit. Esok tak mari dah. Tu tak ada mujahadah. Itulah. Baik. Jadi tak jadi masalah sangkut pun tak apa. Cuma keinginan dan kita sebut tu kemahuan mujahadah, kesungguhan ya dalam membaca Al-Quran. Kalau dilihat Imam Malik rahimahullah, bila masuk Ramadan, segala kitab ni, kitab dia Imam Malik ni untuk mengajar. Ya, tiap-tiap hari mengajar. Jadi masuk Ramadan tutup pengajian, tutup kitab-kitab, segala kitab tutup. Bukanya Al-Quran. Geluk baca Quran. Geluk baca Quran, banyak baca Quran. Ya, macam kita sebut tadi Imam Syafi'i 60 kali khatam dalam bulan Ramadan. Jadi bergeluklah dengan Al-Quran, bergeluk dengan amal soleh. Kerana bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala gandakan amal. Jadi disebut bahawa Allah gandakan 70 kali ganda. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau amalan sunnah Allah Sayyidina Muhammad, Allah beri ganjaran seumpama amalan fardu. Amalan fardu Allah ganda 70 kali ganda. Masya-Allah, tabarakallah. Ya, maka apalagi pada malam Al-Qadar, kemuliaan dia melebihi 1000 bulan dari sudut ganjaran yang Allah beri. Bukan dari sudut amal itu, apa, seumpama kita sebut macam mana, kita beramal dia, kita sebut kalaulah
boleh jadi kita dapat malam Al-Qadar, kan? Kita dapat beribadah. Oh, aku dah beribadah 1,000 bulan dah, kan? Jadi dah 1,000 bulan dah aku ibadah, tak payah dah lepas tu. Aduh. Dari sudut mendapat ganjaran pahala, ganjaran yang Allah beri, ibadat kita tetap semalam tu, malam tu je. Ha, samalah juga dengan ganjaran-ganjaran yang lain yang disebutkan. Umpamanya, man soma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyam dhalik. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyam dhalik. Seolah-olah dia berpuasa setahun. Oh, dia puasa dah sebulan, tambah 6 hari. Wah, aku dah puasa setahun dah. Tak perlu dah puasa sini kami, tak perlu dah puasa-puasa lain. Ah, tak betul. Tetap puasa dia tu 30 tambah 6, 36 hari. Tetap banyak tu puasa dia, banyak tu cuma pahala kerana Allah Maha Kaya. Tidak kurang pada Allah, Allah nak beri banyak mana ganjaran kepada hamba. Ha. Cuma hamba yang merebut peluang itu untunglah. Merebut peluang Lailatul Qadar, merebut peluang 6 hari di bulan Syawal sebagai nak mendapatkan ganjaran pahala seumpama puasa setahun. Karena ada ulama sebut kenapa ganjaran pahala itu seumpama puasa setahun, kerana setiap amalan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gandakan 10 kali. Ya. Jadi bulan Ramadan 30 hari, ganda 10, 300. 6 hari ganda 10, 60, 360 hari ibarat setahun. Ah, gandaan pahala ganjaran puasa tetap juga 36. Demikianlah semayang 5 waktu. 5 waktu, tetapi di sisi Allah seolah kita mendapat di sisi Allah ganjaran kita itu seumpama kita semayang 50 waktu. Yang perintah mula solat. Kenapa? Karena tadi keberuntungan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila melakukan kebaikan, Allah gandakan 10 kebaikan ganjaran pahala. Berbanding bila melakukan kesalahan, Allah tak ganda. Kalau kesalahan tu satu, satu. Ha tu. Ha, beruntung umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bunyi dah tadi dah masih isyarat. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sebagai khulasah kesimpulan untuk pertemuan kita pada malam ini. Senantiasalah kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk masuk Ramadan. Kerana kemuliaan Ramadan itu hanya diketahui oleh orang yang benar-benar beriman. Sehingga kan Nabi sebut, kalau sekiranya kamu tahu kemuliaan dan kelebihan Ramadan yang ada dalam bulan Ramadan, pasti kamu akan berkendak. Nak Ramadan itu sepanjang tahun Ramadan. Ulangi Ramadan, bulan depan Ramadan, itulah pusing setahun. Ramadan pun tak apa. Kerana kemuliaan Ramadan itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa kita, memasukkan kita ataupun beri peluang kepada kita dapat masuk Ramadan. Dan bila mana kita masuk Ramadan, usahalah untuk melipat gandakan amal soleh dalam bulan Ramadan. Ya. Ha, kerana tahun lepas kita sedia maklum ya, dalam keadaan pandemik masih lagi lah tahun ni, cuma kita dah dibuka ruang untuk berjamaah, maka ruang-ruang tersebut kita rebutlah untuk kita beroleh ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling utama untuk kita berhubung iaitu pada 10 yang akhir pada bulan Ramadan. Dan dalam 10 tadi itu satu malam yang kita apa yang sangat di apa tu dikendaki oleh umat Muhammad atau kaum muslimin, iaitu malam Al-Qadar. Duduk di ujung, dia tak duduk di awal. Kerana penghujung itu adalah yang paling utama, hujung tu. Kalau orang lomba lari, bukan penentu di awal. Boleh jadi hok mula apa tu tembok pistol tu, hok mula lari. Kawan ni depan. Pak kawan dapat bubuh hebat dia kawan ni. Bila pusing nak kat hujung, hak ni makin slow, hak ni pula.
hak ujung tu hak paling hak menang. Bukan hak awal menang. Awal dia mau minta apa? Link keempat duduk panggil. Bila penama link kelima duduk nombor satu. Hak mana hak yang menang? Hak link kelima, hak nombor satu lah. Jadi penghujung. Sebab itu hak ujung, hak 10 hak akhir itu sangat dituntut untuk benar-benar bergelu kerana hak 10 hak akhir inilah. Ya, ramai dalam kalangan kaum muslimin diuji oleh Allah dengan kita sebutkan ialah macam-macam lah kekangan-kekangan persediaan dan persiapan menyambut hari raya. Tak salah nak sambut hari raya, nak melakukan persiapan menyambut raya pun tak salah. Seperti mana kita nak sebut malam ni persiapan nak menyambut Ramadan. Cuma persiapan menyambut Ramadan ini sepatutnya lebih goh dan lebih kita semangat, lebih utama banding kita menyambut hari raya. Begitu, mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tergolongan-golongan hamba Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita dan memasukkan dalam hati kita keimanan, serta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dapat kita melaksanakan amal soleh, ya, menggandakan amal soleh. Dan bila mana diberi peluang untuk masuk Ramadan, maka kita kejarlah, ya, sebanyak yang mungkin amal soleh untuk kita nak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk kita nak bawa, ya, bila bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran, ya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai golongan hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.